28 September 2022 dan sebentar lagi kita akan memasuki hari yang paling bersejarah di Republik Indonesia, yaitu malam 30 September yang menjadi malam tragis di mana di malam hari itu tanggal 30 September terjadi penculikan terhadap 7 jenderal kita, cuy. 7 jenderal angkatan darat. Dan di tanggal 30 September ini, enggak, sekarang tanggal 28 September terlalu lama, cuy. Gua mau berkunjung ke salah satu rumah atau kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution yang terletak di Jakarta Pusat. Di depan rumahnya nih, di sini ada patung Jenderal Abdul Haris Nasution. Jadi buat teman-teman yang ingin berkunjung ke rumah Abdul Haris, Jenderal Abdul Haris Nasution, tinggal datang ke sini karena rumah ini sekarang jadi museum. Oke, kita mulai eksplorasi di siang hari ini menjelang sore. Jadi sebelah sini ada pos penjaga. Kalau teman-teman semua mau masuk ke rumah Jenderal AH Nasution, kalian bisa izin ke penjaga sana. Penjaganya baik banget ya kan. Gue diizinkan, nggak perlu pakai negosiasi lagi. Sebelah sininya ada patung-patung Jenderal AH Nasution. Ada dua meriam. Gue nggak tahu nih meriam ini sudah ada sejak dulu atau baru dipasang, gitu kan. Kita masuk langsung ke dalam sini. By the way, cuy, ya, gue lihat dalam itu bersih banget. Jadi, inisiatif gue sendiri, kayaknya gue buka sendal aja deh. Kayak gimana gitu ya, gak enak bertamu ke rumah orang dan menggunakan alas kaki. Begitu masuk, ada lagi patung Jenderal Besar Dr. AH Nasution. Sebelah sininya kayak ada miniatur-miniatur gitu, men. Wow. Ini gue nggak tahu ini miniatur-miniatur ini memang koleksinya Jenderal Nasution atau baru ditaruh gitu. Tapi informasi yang gue denger ya, 90% semua properti yang ada di rumah ini itu memang real, memang asli properti dari zaman Jenderal AH Nasution masih tinggal di tempat ini. Kita masuk ke ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil ya. AC-nya ada di situ dan hidup 24 jam. Di sini kita bisa astagfirullahaladzim. Cuy, gue ngedenger suara. Barusan suara apaan? Astagfirullahaladzim. Kaget gue. Jadi berbeda dengan di rumah Ahmad Yani ya. Tadi gue sempat main juga ke rumah Ahmad Yani. Di rumah Jenderal Nasution ini banyak banget patung-patung seperti ini. Ini patung Cakrabirawa nih. Waktu proses penjemputan atau proses penculikan jenderal di tanggal 30 September tahun 65. Oke, ada bacaan di sini. Meja tulis yang selalu digunakan Jenderal AH Nasution untuk bekerja. Ini patungnya dan ini foto aslinya nih, coy. Ini foto aslinya. Dan dibuatlah KW-nya berupa patung seperti ini, mirip banget ya sama foto aslinya. Ada foto-foto juga di sini. Oh, ini waktu beliau sedang apa ini? Di Universitas Pajajaran. Apakah beliau pernah menjadi rektor di Universitas Pajajaran? Wow. Ini bagian ruang tamunya, teman-teman. Assalamualaikum. Ini gue boleh masuk nggak sih? Karena di sini tuh kayak dipalang begini nih. Intip aja lah ya, gue takutnya nggak boleh masuk gitu kan. walaupun memang museum ini dibuka untuk umum, tentu ada aturan-aturan yang kita harus patuhi. Sama seperti tadi gue dari rumah Ahmad Yani, ada kamar. Kamarnya Jenderal Ahmad Yani itu dilarang untuk disorot menggunakan kamera. Jadi tadi gue masuk dalam, gue sama sekali nggak ngambil vlog di sana, gue cuma lihat-lihat doang. Dan sekarang gue di rumah Jenderal AH Nasution, gue di sini boleh ngevlog bebas, mau masuk ruangan mana aja. Cuma ada palang seperti ini. Gue takutnya, gue tadi belum sempet nanya, bolehkah gue melangkah masuk ke dalam? Takutnya kan nanti ada beberapa pihak yang nonton video ini dan nggak terima gitu, bang lu nggak boleh masuk, lu melanggar peraturan ya, bla bla bla, gue nggak mau ada kontroversi aja. Maklum ya teman-teman, seringkali hasil dari vlog gue itu menjadi kontroversi, banyak yang komplain dan itu yang gue males. Oke, nyalain lighting benar. Di sini ada pasukan Cakrabirawa
Buat teman-teman yang nggak tahu pasukan Cakrabirawa, Cakrabirawa ini adalah pasukan pengamanan presiden yang bertugas pada tanggal 30 September tahun 65 untuk menjemput 7 jenderal. Oke. Assalamualaikum. Wow. Sini kayak ada tombak-tombak gini ya. Gua enggak tahu tombak apaan. Dan ada senjata-senjata senjata yang digunakan untuk menembak Ade Irma Suryani Nasution. Oh. Ya, dulu itu astagfirullah, apa itu? Suara AC, suwe. By the way, dulu itu ya, gue sering banget nonton film G30 SPKI karena memang wajib tayang di Indonesia setiap tanggal 30 September. Berbagai senjata api koleksi Jenderal A.H. Nasution. Ya, gue sering nonton. Jadi gue flashback lagi ke belakang. Dan kalau melihat dari adegan-adegan di film itu memang wah menyedihkan banget. Ini ruang tidur, ruang tidur Jenderal Nasution. Kalau kita lihat bentuknya nih, si pasukan Cakrabirawa ini kakinya seperti sedang menendang ke arah pintu di mana ada jenderal di dalam kamar ini. Dan Jenderal Nasution sempat melarikan diri, lompat di pagar, pagar sebelah. Jadi depan rumah tadi itu yang dekat pos. Nah, itu ada pagar, Jenderal Nasution lompat ke situ. Dan ini gambarannya ketika Jenderal Nasution lompat. Sebelah sini ada istri dari Jenderal Nasution dan anaknya Ade Irma yang meninggal ditembak oleh pasukan Cakrabirawa. Kalau nggak salah Ade Irma ini berusia 6 tahun pada saat itu. Kalau nggak salah, koreksi kalau gue salah. Di sini ada baju-baju dari Jenderal Nasution. Ini baju-baju asli ya teman-teman. Ya kita keluar lagi. Ini apa nih? Oh, ada satu ruangan tapi dikunci. Gue gak tau ini ruangan apa. By the way, sebelah sana gue lihat itu ada bekas peluru. Ini peluru nyasar. Ada dua peluru nyasar. Seingat gue, waktu penjemputan dan penembakan di kamar ini, posisi kamar itu benar-benar gelap-gelapan ya teman-teman. Kalau teman-teman nonton filmnya, Jenderal Nasution selamat di malam itu berhasil melarikan diri. Namun ada Letnan Pierre Tendian yang menjadi korban karena beliau menumbalkan dirinya, mengakui dirinya sebagai Nasution, dan akhirnya beliau yang diculik oleh pasukan Cakrabirawa. Dan tentunya Ade Irma Suryani yang menjadi korban penembakan dengan biadabnya pada malam hari itu. Kalau kalian langsung datang ke sini ya, ini gue ngerasain merinding banget cuy, ngerasain aura sedih. Lihat mukanya, gue gak tau ini muka aslinya bentuknya seperti atau enggak, tapi ini serem banget mukanya. Mukanya serem banget. Ada kotak P3K di sini, ada foto-foto istri dari Jenderal Nasution. Dan gue lihat di sini ada kursi roda. Wow, serem banget nih. Ada tempat duduk santai. Ini apa ini? Ya kayak plakat-plakat penghargaan gitu. Ini kotak bunga atau kotak apa? Oke lah. Hoi, kejam banget dirimu. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini nih foto dari Letnan 1 Pierre Tendian, Pierre Andreas Tendian. Oh, ada fans clubnya tuh, fans club WhatsApp group. Gokilnya ganteng banget, tapi sayang banget harus meninggal di usia muda. Dan ini foto Jenderal Nasution ya. Kita beralih ke ruang makan. Wow, cuy. Dan sumpah gue merinding di ruangan ini. Gue inget sama salah satu scene di film G30 SPKI.
Ketika pasukan Cakrabirawa bertanya kepada Ibu Nasution, "Di mana Nasution?" Beliau menjawab, "Pak Nasution sudah keluar kota pergi selama seminggu dan belum pulang. Kalian datang sini hanya untuk membunuh anak saya." Pasukan Cakrabirawa pada tanggal 30 September 1965 membunuh adik Irma Suryani. Dan kalau gue lihat dari bentuk patung-patungnya, gila, ini real banget. Dan lokasi syuting film itu benar-benar dilakukan di ruangan ini, di ruang makan yang terdapat meja makan yang selalu digunakan untuk berkumpul dan makan bersama. Ini meja makan asli, properti asli. Gila. Lihat wajah-wajah beringas dari pasukan Cakrabirawa. Wow, speechless gue. Oke, ini ruang kamar Ade Irma. Assalamualaikum. Wow. Irma Suryani Nasution lahir tanggal 9 Februari 1960. Oh, berarti ketika gugur sebagai perisai ayahanda pada tanggal 6 Oktober 65. Berarti waktu itu usianya baru 5 tahun ya. Baru 5 tahun, men. Papa, apa salah adik? Ini foto-fotonya, ini foto asli. Dan ini baju asli milik dari Ade Irma. Wow. Di belakang foto ini ada seperti boneka Barbie yang terjatuh. Ini apa ini? Tempat tidur apa ini? Dipan dan tongkat yang pernah digunakan untuk merawat Jenderal A. Nasution di Mako, Mako Strato 65. Oh. Ini foto Ade Irma bersama Letnan Pierre Tendian, Ade Suryani Nasution in memoriam. Tolong hitungkan berapa peluru telah ditembakkan ke arah dadaku. Tolong katakan bahwa aku cinta pada ayah dan bunda, dan tolong bisikan perlahan bahwa adik naik ke sorga karena perkenan Tuhan demikian adanya. Jakarta, Oktober 65. Sedih banget ya. Apa ini? Ketua Umum Panitia apa asuhan bunda? Oh, gue gak tau deh. Ini properti dari mana, gue gak paham. Oke, kita keluar lagi dari ruangan kamar Ade Irma. Dan kita menuju ke arah... Wow, ruangan apa ini? Di sini ada ruang dapur. Coba kita masuk dulu ke ruang dapur. Assalamualaikum. Dapurnya. Tempo dulu banget. Anjir, keren-keren. Kunci. Oke, kita keluar lagi di dapur ya. Ah, ada satu ruangan lagi sih tuh. Tutup pintu. Ini ruangan apa nih? Assalamualaikum. Ada bendera merah putih. Di sini ada bintang-bintang kepangkatan, mungkin bintang Kartika, Eka, Paksi Utama. Mungkin ini bintang-bintang prestasi dari beliau. Bintang RI Adi Pradana. Oh, di sini ada nama-nama properti dari barang-barang ini. Wow, ini bekas cat merah yang dibuat seolah-olah bekas darah. Gila,
kalau lu datang ke sini, lu bakal ngerasain sensasi sedih, sensasi seram, dan sensasi seperti kita kembali ke masa lalu. Gokil. Gue merekomendasikan Museum Sasmita Loka ini sebagai destinasi wisata kesejarahan, cuy. Oke, sekarang kita keluar lagi, men. Kita ke arah samping rumah, di mana di situ tempat ajudan. Bentar, gue pakai sandal dulu. Ya, ini tempat ajudan dari Jenderal Ahana Sution. Wah, ini posnya kali ini ya. Ternyata banyak patung-patung juga di sini, cuy. Gokil. Ini ajudan-ajudan dari Jenderal Nasution. Ada pasukan Cakrabira juga, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 pasukan dan ada 3 ajudan. Itu Pierre Tendean bukan sih? Gua gak tahu itu Pierre Tendean atau bukan, tapi sepertinya sih iya Pierre Tendean. Beliau ini yang mengakui dirinya sebagai Jenderal Nasution. Secara tidak langsung, beliau ini menumbalkan dirinya sendiri. Aduh, kasian banget ya. Nah, kita ke belakang sini. Di sini semua tuh kamar-kamar ajudan, cuy. Gila, ini besar banget sih rumahnya. Ah, ini apa nih? Wow, gelap banget. Assalamualaikum. Bandung Lautan Api. Oh, ini diorama-dioramanya, cuy. Bandung Lautan Api. Dan ada keterangan di sini. Ketika Kolonel Ahana Sution menjabat Panglima Divisi 3 Priangan, beliau memimpin pertempuran melawan sekutu yang datang ke Bandung di bawah pimpinan Brigjen MacDonald. Oh, jadi ternyata Jenderal Nasution juga ikut bertempur di Bandung Lautan Api, cuy. Gokil. Hijrah Siliwangi. Wow, keren, cuy. Diorama ini menggambarkan ketaatan Panglima Siliwangi Kolonel Ahana Sution atas hasil perjanjian Renville tanggal 17 Januari 48 yang isinya antara lain wilayah RI meliputi Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Oke, sebelah sini MBKD di Kepurun. Wah, keren ya. Ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua dengan menyerang lapangan terbang Maguwo pada tanggal 19 Desember 48, Panglima Komando Jawa Kolonel Ahana Sution segera kembali dari kunjungannya di Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Sidang MPRS. Oh, ini waktu beliau menjabat sebagai ketua MPRS nih. Dan ini sepertinya waktu pelantikan Jenderal Soeharto menjadi presiden nih. Sidang MPRS, diorama ini menggambarkan ketika Jenderal Ahana Sution menjabat sebagai ketua MPRS. Ya betul. TMT 22 Juni 1966 sedang melantik Jenderal Soeharto sebagai PJ itu apa ya? Pejabat mungkin, pejabat presiden RI pada tanggal 12 Maret 67 sesuai dengan ketetapan MPRS. Oke. Ada pintu coba. Kita bisa keluar lewat sini, oke lah. Dan ada pintu lagi di sini. Wah, dikunci, men. Oke lah, kita ke bagian belakang. Dan di bagian belakang ini merupakan kamar-kamar dari ajudan Jenderal Ahana Sution. Wow, ada mobilnya juga, men. Ini mobil beliau nih. Rumahnya gede banget ya. Sebelah sini ada kolam ikan. Oh, ini nih mobilnya nih. Volvo Bintang 5 0200. Wah, anjay, keren. Ini mobilnya mobil asli loh, men. Gokil. Oke. Bagian belakang sini cuma kamar-kamar ajudan. Dan kalau gue lihat ya, kamarnya banyak banget. Artinya ajudan dari Jenderal Nasution ini memang banyak banget ya. Gokil ya.
Makanya cuy, kalau pengen punya banyak ajudan, jadi jenderal pada. Oke lah teman-teman, kayak segitu dulu eksplorasi gue pada siang hari ini. Thank you buat teman-teman yang udah join nonton vlog ini dari awal sampai terakhir. Akhir kata, nama gue Davi dari kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution. Salam gue sendiri. Peace.